2000. Wah. Wah. 2000. Wah. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Nama Aku Riza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke. Okay. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Riza Novan di channel ini. Nah, dalam video kali ini, kita lagi ngeborong ini ya teman-teman. Ini adalah snack berhadiah lagi. Nah, kenapa sih saya borong ini? Karena banyak loh teman-teman yang suka gitu dengan snack berhadiah gitu, dan saya sekalian aja borong 50 pieces snack berhadiah. Kalian penasaran kan isinya seperti apa dan apakah hadiahnya banyak? Yuk langsung aja kita unboxing ya. Pertama saya akan perkenalkan dulu sebelumnya. Ini adalah top one yang seribuan ya kalau satuannya gitu teman-teman. Tapi saya kan belinya borongan jadi lebih murah. Ini segini 9.000-an kalau nggak salah ya. Ini 9.000. Terus ada yang kecil juga top one-nya ya teman-teman. Seperti ini nih top one-nya. Coba kameramen mungkin bisa di shoot diperdekat untuk sisi persisi dari top one-nya. Seperti apa nih? Nih kelihatan ya, yang ini yang 500-an, seperti ini kecil ya, yang ini yang 1000-an nih. Nih. Oke, udah kameramen? Oke, udah. Lalu selanjutnya kita simpan di sini. Selanjutnya ini ada ciki, ciki yang baru namanya Mr. Cheese Ball. Oke, Mr. Cheese Ball. Ini seperti ini, Mr. Cheese Ball bentuknya. Kameramen bisa dilihat kan ya? Oke, ada dua, saya beli ya, beli dua. Segini nih, ini harganya 1000-an kalau satuannya. Kalau sebal gini, saya belinya 8.500-an satunya gitu. Jadi duanya itu 3 sama ini 25.500 teman-teman, maaf. Dan ini adalah ciki viral yang waktu itu ya. Karena kan saya penasaran lagi teman-teman gitu, kalau yang viral yang sekarang ini dapat hadiah enggak gitu. Kalau kemarin kan banyak hadiahnya. Nah, saya penasaran gitu dengan hadiah-hadiah dari ciki-ciki ini. Oke, langsung kita unboxing aja. Tapi yang mana yang pertama? Kita coba unboxing yang baru aja deh. Kita akan coba unboxing yang ciki Mr. Cheese Ball dulu teman-teman yang ini. Oke, yang lainnya saya akan simpan di sini mungkin ya. Oke, langsung kita unboxing aja dan ini saya akan bawa wadah ya teman-teman di sini nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bentuk cikinya seperti ini Mr. Cheese Ball ya, seperti ini ya. Ini 1000-an kalau satuannya. Oke, pokoknya ini totalnya 50 pieces pokoknya teman-teman, 50 pieces ciki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita buka aja. Oke, apakah ada hadiahnya? Oh, nggak ada ini nih. Coba rasanya. Rasanya kayak ciki jackpot teman-teman. Kita coba yang kedua. Usianya pokoknya ini 50 pieces pokoknya kita teman-teman. Baru kali ini saya sih nyoba unboxing sebanyak ini gitu. Wah ini. Tuh. Ini ada hadiah nih. Wah, satu nih. Kameramen bisa lihat ya. Nih, ini hadiahnya nih. Wow, satu. Alhamdulillah. Kita simpan di sebelah atas. Kita unboxing lagi. Saya semangat loh ini unboxing gini. Karena ini kan jajanan-jajanan yang murah tapi berhadiah gitu teman-teman. Ini nggak ada ya? Kosong ini. Enak juga rasanya sambil saya nyemil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menurut saya enakan ciki ini daripada jackpot. Menurut saya ya. Ada hadiahnya nggak nih? Oke nih. Ini nggak ada juga. Oke lanjut. Udah 4 ya ini teman-teman. Ini kelima. Wah, baru 5 dari 50. Oke, baru ada satu ya hadiahnya tadi. Hadiahnya kan? Nggak ada. Masih nggak ada hadiahnya. Tapi emang cikinya benar-benar lebih enak daripada jackpot. Kalau menurut saya jujur ya, teman-teman. Oke. Hadiahnya nggak ini? Ini nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Kita buka lagi ya. Tuh, ini masih nggak ada lagi ya. Masih belum ada lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih kosong, teman-teman. Ini tinggal ini yang ke-9 pokoknya nih. Oke. Tuh ada nih. Ada ini nih. Ini kameramen bisa lihat di sini nih, ya. Ada 2, kita baru menang 2 ya, teman-teman, hadiahnya. Oke, kita unboxing lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi nih. Kameramen bisa lihat ini. Nih, ya. Tuh. Dapat 3 lah, teman-teman. Oke, langsung udah habis sebal ya, teman-teman. Kita langsung coba digabungkan lagi sama yang tepat, yang cheese ball lagi ya, teman-teman, Mr. Cheese Ball. Biar kita lihat gitu, hasil dari cheese ball doang segimana gitu dari 20 ini. Oke. Bismillah. Nggak ada ya? Ada satu, udah 11. Belum ada lagi, baru 12. Oke, wah. Ini seru banget, bener-bener. Kayak apa ya serunya? Jadi kayak kembali lagi ke lagi main-mainan aja gitu, teman-teman. Tuh, si belum ada lagi, teman-teman. Ini yang ke-15. Ke-15 masih kosong. Oke, nggak apa-apa. Kita ke-16-nya. Pokoknya saya sih sebenarnya bukan nyari hadiahnya ya, teman-teman. Cuma kita nyari keseruannya aja gitu, teman-teman. Pokoknya kita berasa main game di Time Zone gitu, teman-teman. Anggap aja hadiahnya bonus. Karena emang harga cikinya juga kan murah gitu. Dapet nih. Dapet nih. Nih, lihat ya. Dapat. Nih dapat nih. Oke. Udah dapat 3. Sambil dicemil ya. Kosong lagi, gak apa-apa. Ini terakhir dari Mr. Cheese Ball. Terakhir ya, kameramen. Udah nggak? Oke, nggak apa-apa lah. Kita dapat 4 hadiahnya ya untuk Mr. Cheese Ball nih. Nanti kita buka aja, ini dari Mr. Cheese Ball, kameramen ya. Ini kesini nih, ini kameramen, ya. Oke, langsung kita buka ciki yang ini, top one, yang kecil dulu ya. Ini top one yang kecil seperti ini. Kita buka yang pertama. Dapat hadiah kah atau enggak? Wah, dapat gope. Gope kelihatan ya. Kameramen keren kan ya? Gope, lumayan nih top one. Dimasukin dalam ini ya, gope. Lumayan. Kita buka lagi ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba nih. Juga. Kameramen mau nggak? Oke. Ada nggak ini? Kosong? Ini ada nggak? Kosong juga. Oke, nggak apa-apa. Yang penting serunya lah pokoknya ini. Yang penting keseruannya pokoknya. Ini ada nggak? Ini. Kosong juga.
Ini ada nggak? Kosong juga. Ini ada nggak? Ini ada nih. Ada nih. Coba kameramen. Kameramen lihat sini. Tuh, kelihatan ya? Coba kita buka aja. Tuh, ada 1000 ya. Kelihatan kameramen ada 1000. Nah, oke. Selanjutnya ya, ini ya teman-teman. Oh, ternyata tadi yang dari top 1 ini bukan 500 ya, 1000 dua-duanya nih. 1000 dua-duanya ternyata. Mantap sih, ini 500-an harga ciki snack-nya, tapi hadiahnya 1000-an. Lumayan. Ini sebenarnya dia untung berapa gitu ya, ngejual-ngejual kayak gini ya. Ya emang sih nggak semua hadiahan gitu teman-teman, cuma kan dia ngasih hadiah juga gitu di dalam snack-nya. Ini kosong juga ya. Dan ini tepuan yang terakhir yang ukuran kecil nih, ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Apa hadiahnya? Apakah ada hadiahnya atau enggak? Kita lihat. Oke, kosong ya. Oke, nggak apa-apa. Langsung kita coba tepuan yang gede nih teman-teman, yang ini nih. Saya penasaran sih ini untuk tepuan yang gede mah. Oke, tuh gede segede gini. Ternyata isinya 2. Oke, isinya 2. Ada hadiahnya nggak? Rasanya sama nggak? Rasanya enak kan yang gede rasanya. Jadi kerasa coklatnya sih sama susunya. Lanjut, kita buka lagi. Kosong. Kosong juga. Ini yang gede udah 2. Sekarang yang gede yang ketiga nih. Apakah ada hadiahnya yang gede? Oke, kosong juga ya. Yang gede yang keempat. Wah, nggak ada. Yang gede yang wah, masih nggak ada hadiahnya juga, teman-teman. Coba, apakah yang gede emang nggak ada hadiahnya gitu? Atau cuma yang kecil doang ya yang ada hadiahnya? Saya nggak tahu. Nggak ada juga. Nggak ada hadiahnya. Ya, kita mah seru-seruan aja ya. Biar kontennya nggak terlalu serius mulu gitu. Ini ada hadiahnya nggak? Nggak ada. Ada hadiahnya. Ini 2 lagi yang gedenya ya. Jadi ini ke 8 yang gede. Ada nggak? Kosong juga, guys, kosong guys. Pokoknya ini teman-teman kayaknya sih yang gede emang nggak ada hadiahnya semua kayaknya ya. Jadi yang ada hadiahnya yang kecil. Oke, ini yang terakhir top 1 ya. Nih. Top 1 yang gede terakhir. Dan boom. Benar sih nggak ada hadiahnya yang... yang gede nggak ada hadiahnya, benar. Oke. Benar nggak ada hadiahnya. Kita masih punya ciki viral, teman-teman. Ini terakhir. Kalau buka pakai tangan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Coba saya lupa rasanya. Ini juga. Kedua. Kosong juga viral. Cuman ya, viral kosong. 3. Ayo, ayo. Wah, kosong lagi. Tumben ini viral kosong. Ini ke 4. Ayo, ada nggak?
Wah, wah. Kosong. Ke 5 piralnya. Kosong juga. Wow. Kosong mulu ya. Ini piral yang ke-6. Ada nggak ini? Tah, ada nih. Nah, 1000. Lumayan nih, viral ada 1000. Bisa lihat ya, kameramen. Nih. Oke, ini 1000. Ada 2. 2 nih. Yang tadi atau yang mana ya? Harus coba lihat lagi. Barangkali ada lagi. Ini kayak anak kecil ya, tapi seru soalnya ini. Viral udah 2. Yang ada hadiahnya. Ini kosong, teman-teman. Ini ke-8 viralnya. Enggak nih. Masih kosong, teman-teman. Coba aja. Ini sebelum terakhir nih viralnya, ada nggak? Kosong ya, teman-teman. Dan ini yang terakhir nih. Viral ini yang terakhir. Oke, ini apakah ini ada hadiahnya atau enggak? Kita coba lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Ya, nggak ada, teman-teman. Coba kita lihat. Oke, ya beneran nggak ada. Jadi viral dapat 2 hadiahnya ya tadi. Kita coba sambil makan dulu. Nah, ini dari Mr. Cheeseball, teman-teman nih. Kalian bisa lihat seperti ini nih, Mr. Cheeseball. Ada 4. Terus ini ada dari tadi viral ya, 1000-an. Terus ini juga dari top 1 yang 500-an dapatnya 1000-an, teman-teman. Lebih murah yang top 1 yang 500-an ya. Karena top 1 yang gede yang ini nggak ada hadiahnya, sedangkan top 1 yang kecil tadi yang 500-an yang ini dapat hadiah, coba aneh banget. Tapi kita coba buka-buka satu-satu ya, teman-teman. Pertama dari yang duit dulu nih. Duit yang digulung. 2000. Wah. Wah. 2000. Wow. Ini 2000 juga nih. Wow. Lumayan. Jadi ada kembaliannya katanya gitu. Terus kita buka lagi yang duit kertas ini dulu nih. Wow, ini 2000 lagi kan. Tuh kan bener. Wah. Ini kayaknya 2000 juga nih, ini nih. Saya sih belum pernah ya dapat duit yang 100 ribuan, mungkin itu ciki-ciki yang mahal gitu. Kalau ini kan ciki yang murah gitu, teman-teman. Tuh, jadi dari ciki yang Mr. Cheeseball dapat 8000. Oke, 8000. Kita lempengin dulu. 8000 ya. Terus dari ini viral dapat 1000. Tuh. Lagi 2000. Tuh. Oke, terus dari top 1. Top 1 dapat 1000. Oke, nih. Terus 2000 jadi top 1 tuh. Ya, alhamdulillah aja ya, teman-teman. Namanya juga ini saya emang sengaja bukan buat nyari duitnya, tapi nyari keseruannya aja gitu dan nyari viewers-nya aja gitu, teman-teman. Nih, jadi totalnya ini 8000, 9, 10, 11, 12. Ini totalnya kita dapat 12000 ya, teman-teman. Dari ciki yang 50
Pisces tadi itu alhamdulillah lah teman-teman ada kembaliannya gitu. Tadi saya belinya itu sih ditotalin semua cikinya itu harga normalnya ya. Harga saya pas saya beli pertama ciki yang viral itu 9.000-an. Yang ini nih. 9.000 apa sih? Sebentar. Ini kan tadi dua ini ya yang cheese ball, Mr. Cheese Ball dan viral ini 8.500-an satunya ya teman-teman pertama nih harganya. 8.500-an kali 3 ya. Jadi 25.500 nih teman-teman nih. Ini seperti ini nih harganya. 25.500 yang ini tambah yang top 1. Top 1 yang ini 9.000 yang gede ya, 9.000. Karena ada 10 jadi 9.000. Jadi tambah lagi top 1 yang kecil. Top 1 yang kecil 4.500. Jadi totalnya ini 39.000. Bener nggak? Kalau nggak salah sih 39.000 nih saya udah ngitung. 39.000. 39.000 tapi saya dapat kembalian 8.000. 25.500. Tang. Heeh. 39.000 kan? Iya, 39.000 kameramen. Jadi totalnya ini kembaliannya 8.000, 12.000 nih kembaliannya 12.000. Jadi 39.000 kurangnya 12.000 berapa kameramen? Aduh, saya bingung. 50 ciki dapat harga 39.000 kurangi 12.000. 20, 6.000 ya? Enggak ada 500-nya pas. Jadi 26.000 teman-teman nih, teman-teman ini. Ciki 50 ciki tadi segini nih. Saya beli dengan harga 26.000-an karena ini ada hadiahnya gitu. Hadiahnya saya kurangi aja ke harga gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Jadi semoga kalian suka gitu dengan ciki-ciki yang berhadiah seperti ini gitu teman-teman dan harganya juga murah gitu. Ya ini lumayan sih. Segini coba nih. Begini. Mantap banget kan? Ini rencananya saya bakal bagi-bagiin aja ke yang butuh, yang suka gitu. Oke? Mungkin ke adik saya, atau ke keluarga saya, atau ke lain-lainnya gitu. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalau kalian punya saran atau pendapat lain untuk video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Di channel Farfamid, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.